Halo semuanya, sekarang saya berada di hutan kota 2 Tangerang Selatan teman-teman ya. Dan saya mau jalan-jalan di sini teman-teman ya. Kita lihat-lihat di dalamnya ada apa aja. Nah saya lagi ini teman-teman ya, menyeberangin jembatan di sini. Jadi di hutan kota 2 ini ada sungai teman-teman ya, di tengahnya itu ada sungai. Sungai yang udah dirapikan teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman ya, ini udah rapi. Nah kita nanti akan turun teman-teman ya ke bawah untuk melihat sungainya lebih dekat lagi. Di sini ini sangat ramai teman-teman ya tempatnya. Setiap hari Minggu atau tanggal merah gitu teman-teman ya, itu sangat ramai. Dan tiket masuk gratis teman-teman ya, cukup membayar parkir 5.000 kalau buat motor teman-teman ya. Nah kalau di depan itu hutannya teman-teman ya, cuma kita nanti akan melihat sungainya dulu teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, kita udah nyampe ini ke sungainya. Ini udah dipasang teralis semua teman-teman ya, tepi sungainya ini. Dan kita nanti akan turun lagi teman-teman ya, untuk melihat lebih dekat lagi sungainya. Kita bisa turun lagi melewati tangga teman-teman. Nah seperti itu tangganya teman-teman ya. Nah seperti di depan itu teman-teman ya, itu lagi naik turun tangga itu teman-teman. Kita nanti turun, nah lewat sini teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman ya, sungainya ini sangat rapi dan bagus teman-teman ya. Tapi warna airnya masih coklat teman-teman, ini belum jernih. Tapi tepi-tepinya ini udah rapi teman-teman ya, udah bagus ini. Nah, kita akan jalan terus teman-teman ini ya, nyampe ujung sana ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, dan di depan itu ramai teman-teman ya, itu. Nah dan di situ juga ada ini lukisan dinding itu teman-teman ya, lukisan tembok itu sangat panjang teman-teman ya. Nah kita nanti akan melihat pasar teman-teman ya, pasarnya di hutan, tengah hutan kotanya teman-teman ya. Kita nanti akan naik ke atas. Nah kita udah nyampe nih teman-teman ya, ini ramai banget teman-teman. Nah, kita nanti akan naik lagi ke atasnya melalui tangga kecil teman-teman ya. Nah ini tangganya teman-teman ya. Nah kita udah nyampe ini teman-teman ya di atas. Nah jadi seperti ini. Ini ramai juga di sini ya, banyak mainan anak juga. Warung-warung juga banyak ini di sini ya. Dan ini cocok buat liburan keluarga teman-teman ya.
Nah, sehabis ini kita akan turun lagi teman-teman ya, untuk melihat lukisan tembok tadi teman-teman ya, ke bawah tadi. Nah, kita menyeberangi jembatan lagi teman-teman ya, untuk melihat lukisan tadi teman-teman. Nah, kita mulai turun teman-teman ini ya. Nah, kita turun dari sini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya, lukisannya lumayan bagus ini. Ini sangat panjang lukisannya juga ini teman-teman ya. Nah, ini tembok dinding ini panjangnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, kiranya cukup sekian teman-teman ya video dari saya. Dan jangan lupa ikutin terus video-video saya berikutnya. Sampai jumpa.